Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat YouTube, sahabat Nasrullah TV, kali ini kita update lagi tentang Alwiansa nih. Saya sudah beberapa hari belum update ya konten tentang Alwiansa. Dan sini saya mau update yang seminggu terakhir. Dan saya akan cari di kolom pencarian YouTube mengenai Alwiansa dalam seminggu terakhir. Di sini saya lihat Alwiansa, kalau diketik Alwiansa untuk seminggu terakhir ini itu banyak ya yang muncul konten duet Alwi dan Adam. Akhirnya ya alhamdulillah, akhirnya Alwiansa duet dengan adiknya yang pada saat dia viral itu dia bersama dengan adiknya si Adam. Dan di sini saya lihat Alwiansa duet dengan adiknya di acara Trans TV yang juga dihadiri kedua orang tuanya. Ini judulnya duet ya. Beberapa konten yang saya lihat menampilkan duet Alwiansa dengan Adam, adiknya, itu judulnya duet Alwiansa dan Adam di acara Santuy Trans TV. Nah, ini saya tidak seperti biasanya ketika membuat konten. Kali ini karena anak-anak saya sudah hadir di tempat saya tinggal ya saat ini, jadi saya harus coba agak mundur ya. Jadi ini Aban, ini panggilan dari anak kecil saya namanya Nabhan. Aban belakang nak. Ya, jadi begini ya, seninya punya anak tuh luar biasa. Saya merasakan. Jadi ketika kita update konten ada suara-suara yang agak sedikit. Nah, tuh goyang. No. Agak di belakang. Di belakang. Aban di belakang. Oke, kita lanjut lagi. Saya biarkan aja supaya dia juga berkreasi dengan caranya sendiri, anak-anak saya ini. Yaya agak di belakang. Yaya, nah ini Yaya, ini anak pertama, panggilan dari Hasya Adara. Yaya di belakang nak, sama adek Jajo di belakang ya, nanti kena itu kameranya ya. Nah, kemudian di konten berikutnya tampil juga di sini dengan judul duet Alwiansa dengan adiknya. Merdu sekali suara adiknya Alwi. Terus di bawah lagi saya scroll ke bawah, itu 4 hari yang lalu di channel Aksan Entertainment Rita Sugiarto feat Alwiansa. Dan kemudian konten selanjutnya judulnya Alwiansa. Sini duduk di sini sama Abah. Duduk samping ya. Ya, ini Asya Dara. Abang duduk nak, duduk di samping ya, pintar. Ya, Abang di situ aja, Abang ya, karena Abang enggak pakai baju. Di situ aja nak. Kita bikin konten dulu ya. Ya. Supaya ada konten terbarunya Abah. Ini lama sudah benda update tentang Alwiansa. Nah, Alwiansa dan Adam lagi duit bikin tambah cocok nih. Oke, jadi konten berikutnya Alwiansa bahagia. Ayah, ibu dan adiknya diundang di Santuy Malam. Wow. Kemudian di bawahnya lagi urutan berikutnya di channel YouTube-nya Aksan Entertainment, seru Alwiansa ajak keluarga jalan-jalan ke Taman Mini. Nah, ini dia sahabat YouTube sekalian, sahabat Nasruddin TV. Jadi Taman Mini ini mungkin sebagian dari sahabat-sahabat sekalian sudah tahu ya, khususnya yang ada di Indonesia. Sini duduk sini. Oh, ini enggak pakai baju. Sini duduk sini ya. Duduk dulu enak ya, sebentar lagi ya. Pintar. Aban pintar. Nah, Taman Mini ini merupakan salah satu taman yang ada di Indonesia. Nah, sekilas namanya Taman Mini. Jadi taman ini merupakan miniatur dari
apa namanya, kondisi budaya yang ada di Indonesia. Jadi di sana itu ada perwakilan dari setiap provinsi, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara saya belum update, apakah sudah ada atau belum. Nah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, begitu juga dengan Sulawesi. Itu rumahnya, rumah adatnya itu ada di Taman Mini, di Taman Mini Indonesia Indah, atau yang dikenal dengan TMII, TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, jadi ternyata Alwiansyah itu sudah mengajak keluarga jalan-jalan di sana. Di sini saya lihat thumbnailnya atau tampilan apa namanya, foto depannya di channel Action Entertainment ini. Orang tua Alwiansyah berboncengan naik sepeda, kemudian Alwiansyah dengan Adam, kemudian ada kakaknya si Yusrian, si Yusranda, kemudian ada lagi adiknya. Sini, duduk. Ada adiknya Yusranda, kemudian ini saya Kiswah ya, Kiswah. Nah, ini yang dua lagi saya kurang ingat ya, yang dua lagi. Nah, terus di konten berikutnya mengenai Alwiansyah di seminggu terakhir ini tampil di sini dengan judul menyebut Hood Transmedia Studio Rame, ada istri Sule dan apa ini? Iya nak, ayo mainnya, pintar. Oh. Terus di konten berikutnya, Alwiansyah dan manajer mau diculik orang asing. Oh, jadi ini konten di channel MNCTV official. Ketika Alwiansyah main film di Jagoan Bola. Terus di konten berikutnya, Selebcom di channel Selebcom, Posan Tobing penuhi janji ajak keluarga Alwiansyah ke Jakarta. Oh, ini yang 5 hari lalu kontennya. Nah, untuk info terbaru di seminggu terakhir ini yang saya lihat ya, yang saya belum yang barusan saya update ini, Alwiansyah jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah bersama keluarganya, kemudian Alwiansyah duet dengan Adam di acara Santuy Trans TV. Terus di mana lagi nih ya yang terbaru, kita cek lagi yang terbaru di nah, saya lihat ini yang terbaru itu ya, ke Taman Mini Indonesia Indah dan tampil di acara Santuy Trans TV. Selanjutnya di mana lagi? Mana lagi ya? Kita lihat dulu, cek dulu. Nah, saya lihat di sini kebanyakan kontennya tentang Alwiansyah ketika ketika dia main film di Jagoan Bola. Nah, ini yang banyak saya lihat kontennya, ini yang terbaru. Ya, oke. Itu dulu ya sahabat-sahabat sekalian, sahabat Asrin TV, sahabat YouTube sekalian, jadi update yang saya dapatkan di seminggu terakhir ini mengenai kegiatan Alwiansyah yang ada di channel YouTube, di sejumlah channel YouTube itu tadi Taman Mini dan tampil di Santu. Ah, ini sudah mulai ini ada gangguan nih. Jadi sahabat YouTube, kita sudahi dulu, terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada gangguan ya, sebatas ini yang bisa saya update ya mengenai Alwiansyah, karena ini saya punya anggota ini luar biasa, sudah mulai ikut juga berkreasi, jadi
saya agak sulit untuk mengendalikan, karena ya saya tahu ya anak-anak juga memang harus diberi ruang, diberi kesempatan untuk berekspresi. Jadi kita tidak terlalu apa, tidak boleh terlalu banyak membatasi supaya pikirannya berkembang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai aban.